Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Edi Anita TV. Pada video kali ini kita akan membuat resep donat, donatnya empuk tanpa harus kita ulenin lama atau tidak juga kita menggunakan mixer. Donatnya hasilnya empuk banget, keesokan harinya pun donat tetap empuk. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kita ya. Kita lanjut pada proses pembuatannya. 500 gram tepung cakra, 50 gram gula, 2 kuning telur, 130 ml air, 1 saset susu Denko. Langkah selanjutnya, kita masukkan susu bubuk. Kita campur, kita aduk dengan spatula agar merata. Lanjut, kita masukkan gula pasir. Setelah tercampur semuanya, kita masukkan 2 buah kuning telur. Kita aduk kembali. Oke, selanjutnya kita masukkan air sedikit demi sedikit, sambil kita aduk rata. Masukkan semua air sampai habis. Kita lanjut terus kita aduk sampai benar-benar tercampur rata semua bahan. Kalau sudah bahannya sudah tercampur semua seperti ini, kita simpan adonan. Kita diamkan adonannya nanti kurang lebih selama 6-8 jam. Baiklah teman-teman, setelah adonan kita diamkan selama 6-8 jam, kita lanjut ke langkah berikutnya. Bahan yang kita gunakan di sini ada permifan. Oke, berat permifan itu sekitar 11 gram. Kita masukkan permifan ke wadah yang kecil. Kita tambahkan air hangat ya, bukan air dingin ataupun air yang terlalu panas. Air hangat saja. Kita aduk. Kalau misalnya masih terlalu kental seperti ini, kita bisa tambahkan sedikit air lagi. Oke, lanjut kita aduk sampai permifannya benar-benar larut. Oke, kalau permifannya sudah larut, kita campurkan permifannya ke dalam adonan donat. Oke, kita gunakan tangan ya. Saya di sini gunakan tangan, tapi seperti biasa, pastikan bahwa tangan kita sudah dicuci dengan bersih. Kita aduk. Kita ulenin lagi donatnya, tapi ini enggak terlalu lama menguleninnya karena donatnya tadi sudah elastis. Kita lanjut, kita masukkan margarin. Kita campurkan lagi margarinnya. Kita ulenin sebentar sampai margarinnya juga tercampur dengan adonan.
Oke, kalau misalnya adonannya terlalu lembut, bisa kita tambahkan 1 atau 2 sendok makan tepung terigu ya. Kita ulenin lagi. Oke, kalau sudah kalis, sudah kita uleni, sudah tercampur semua. Ya, adonan akan kita simpan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini adonannya sudah, raginya sudah mengembang ya. Nah, donatnya sudah siap untuk kita bentuk. Kita kempiskan terlebih dahulu adonan. Kita bentuk bulat-bulat. Oke, kita akan bentuk bulat-bulat adonannya. Terlebih dahulu, lesi dulu tangan dengan terigu supaya adonan tidak lengket. Di sini saya akan membuat donat dengan ukuran medium, jadi beratnya sekitar 30 gram. Kalau misalnya teman-teman mau ukuran yang lebih besar, bisa ditambah berat adonannya, bisa 35 gram. Kita bulatkan adonan. Silahkan diletakkan di wadah, tapi sebelumnya wadah tersebut kita taburi dulu dengan terigu supaya adonan tidak lengket pada saat kita mau ambil. Kita bentuk semua adonan sampai habis ya teman-teman. Adonan udah selesai kita bentuk. Kita diamkan sekitar 10-15 menit ya. Oke, setelah kita diamkan sekitar 10 menit, adonan kita lubangi. Di sini saya menggunakan bekas botol ya. Teman-teman bisa menggunakan bekas botol yang apapun untuk melubangi donatnya. Kita lubangi semua. Oke, untuk sisa sisa dari lubangnya kita bisa gunakan untuk buat sate donat. Langkah selanjutnya kita goreng donatnya. Kita goreng dengan api yang kecil ya, teman-teman. Kita tunggu donatnya sampai berwarna kecoklatan. Kalau donatnya udah berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya donat udah mateng. Kita angkat, kita tiriskan. Oke, donat tanpa uleni ini enak banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk menguleni. Donatnya tetap empuk. Besok harinya pun donatnya tetap empuk. Donatnya udah jadi nih teman-teman. Udah saya kasih topping coklat. Untuk toppingnya sendiri itu sesuai dengan selera kita ya. Bisa kita kasih topping apa aja. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video kita kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai berjumpa lagi di resep-resep kita berikutnya.